kita buat kerana Allah. Saya selalu pesan kat pelajar-pelajar, kita dulu kita pergi belajar masuk universiti ataupun sekolah, kita belajar mungkin pertama kerana minat, kedua kerana mungkin maksud, ketiga kerana kita nak capai cita-cita kita. Tapi berapa banyak, berapa ramai yang belajar mengenai maka apa saja perintah Allah tu biasa mula-mula terpaksa buat. Lama-lama mula-mula terpaksa, lama-lama biasa. Dia akan sebati kan. Ha. Sama lah umur kita. Kita kena paksa tulis tangan kanan kan. Tulis-tulis tak. Tapi lama-lama kita belajar je. Di kau Muhammad, di kau Nabi Taubat, Nabi Rahmat. Jangan tergoda sangat dengan dunia ni. Jangan terpesona sangat. Sebab kita kena tahu matlamat kita kat dunia ni kenapa. Kita ialah hamba Allah dan kita kena ingat yang kita hamba Allah. Kita jangan sombong dengan Allah yang cipta dengan kita. So apa-apa yang berlaku pun ingatlah. Apa so kalau kita tahu yang kita hamba Allah, kita akan jaga cakap kita tak nak sakitkan orang. Yang kita akan jaga penampilan kita tak nak Allah marah kita. Kita akan jaga solat kita tak nak Allah marah kita. So sebenarnya sedar yang kita hamba Allah, insyaAllah lepas tu akan ada proses berpanjangan lah kita nak cari ilmu. Kita selalu ingat apa-apa sekali pun kita nak buat kan. Lepas tu ilmu Al-Quran dan hadis, bacalah sirah Nabi Rasulullah SAW kan. Bila kita baca, kita mengenal, tak kenal mati-mati tak cinta kan. Macam tu. Bila kita mengenal, kita baca kan, kata penghayatan tu lebih lagi. Dan kita kata secara automatik Allah tu ya Rasulullah kan. Habis duit ni pergi jumpa kawan kan. Kalau dulu mengadu ke orang dia dulu kan, sekarang ni ya Allah ingat Allah dulu kan. Macam Kak Noin pun, Kak Noin tak sempurna lagi, banyak lagi perjalanan, banyak lagi kena belajar. Kak Noin rasa semua orang pun macam tu. Tak mengira lah memang betul dia daripada sekolah agama, tahfiz ke macam mana. Setiap orang sebab kehidupan ni Allah jadikan sangat indah. Dan setiap orang tu lain-lain. Itulah kebesaran dia nak tunjuk kebesaran dia. Kadang-kadang dulu Kak Noin, kenapa orang ni macam ni? Banyak persoalan-persoalan. Mesti ramai punya kat luar sana Kak Noin percaya. Kenapa orang ni lagi kaya daripada orang ni? Orang ni macam ni, orang ni. Kadang-kadang kita berfikir lah. Ya Rasulullah, ya Habibah.